Ijip, Ijip, pokoknya sekarang kita harus kerja kelas biar kita bisa makan. Tomat, tomat, hias ikan hias. Ayo adik-adik yang imut, yang lucu kan. Ah, ikan-ikan, mama beli ikan hias tomat. Aduh. Assalamualaikum guys, ketemu lagi sama Milky. Jangan lupa subscribe ya guys. Jadi apa dok? Dodo lapar, makan yuk, pulang. Pulang, orang mama belum pulang. Mama gak masak. Kalau gitu jajan banono kayak yang di sono tuh. Ci, Didi gak punya duit. Kalau udah punya duit mah dari tadi Didi jajan. Didi juga lapar. Nih, aku lapar tahu. Sama sih, kita belum makan siang ya. Iya, udah tadi sarapan cuman minum susu. Kamu pengen sekolah udah belum, Liz? Udah dong, aku mau udah ngerjain dari semalam. Aku belum. Loh, ada Didi Dodo, mereka ngapain ya? Samperin yuk. Ayo. Didi Dodo, lah kalian lagi ngapain tuh? Loh, kalian kenapa kok melengut kayak gitu? Ini loh, aku lapar. Kalau lapar mah pulang makan, Ci. Tapi mama kita nggak masak. Kalau gitu jajan lagi, mana duitnya? Orang aku nggak ditinggalin duit ya mama aku. Iya nih, mana kita lapar banget. Ya terus gimana dong? Kita juga nggak bawa duit ya, Liz? Iya, kita cuma mau jalan-jalan doang ke sini. Kalau itu mah kita juga jajan. Gimana ya? Makan di rumahku aja, mau nggak? Ih, nggak mau lah. Dari kemarin kita makan mulu di rumah Tali. Iya, nggak enak. Mana aku makannya banyak. Ih, nggak apa-apa. Habis terus gimana dong? Aha, aku kan punya pohon tomat. Terus apa hubungannya sama pohon tomat? Didi Dodo, kalau kalian mau makan pakai duit kalian sendiri, gimana kalau kalian jualan tomat aku aja? Nanti aku ambil sedikit untungnya. Hah? Jualan tomat? Maksudnya gimana? Kan kalian tadi ditawarin Tali makan di rumahnya nggak mau, dijajanin juga nggak mau. Ya udah kalian jualan aja. Wih, bener banget nih. Apalagi aku juga punya akuarium. Gimana kalau kalian jualan ikan hias aja biar kalian bisa makan? Iya, sama jualan tomat aja kan lumayan tuh buat makan. Wih, asik banget nih kalau kita udah dapet duit. Didi, entar kita beli makanan yuk. Ayolah, aku juga lapar. Terus kita ambil kemana nih tomat sama ikan hiasnya? Nih yang mau jualan tomat ke rumah aku, yang mau ikan hias ke rumah si Tali. Aku mau jualan tomat deh sama Lisa. Aku mau jualan ikan hias. Yaudah, berarti di siapa sih Dodo? Ikut ke rumah aku ya, ambil akuariumnya. Kalau Didi, ikut ke rumah aku ambil tomatnya. Oke deh. Udah sampai nih, ayo Di. Gimana pohon tomatnya? Kok kamu punya pohon tomat sih, Liz? Iya, aku kemarin dikasih bibit sama si Caca, jadi aku nanem deh. Ini dia pohon tomatnya. Wah, iya ya, kamu punya pohon tomat. Ini serius gak apa-apa, aku ambil. Iya nih, gak apa-apa aja, lagian masih banyak kok. Kalau gitu, kamu pakai keranjang ini aja. Nanti aku ambil ininya aja, untungnya sedikit.
Yaudah yuk kita masukin tomatnya. Ayo. Setelah selesai memetik tomat. Nah itu tomatnya udah ya. Itu sengaja aku kasih tempatnya yang kayak buat es-es gitu, biar tomatnya tetap fresh deh. Wah iya pintar juga kamu Lisa. Kalau gitu aku berangkat sekarang ya. Yaudah hati-hati ya, semoga jualannya laku. Amin, dadah Lisa, makasih ya. Iya sama-sama, dadah. Ini dia nih Dodo, akuariumnya. Kemarin aku dikasih sama kakek aku, tapi ini mah kegedean, jadi buat kamu jualan aja, gimana, pas kan? Wah, makasih ya Tali. Nah, semoga jualan aku laku deh kali ini. Tapi emang beneran gede banget sih. Dodo, Tali, udah belum? Udah nih. Ya udah Tal, kalau gitu aku mau jualan dulu ya. Biar aku bisa makan nih. Aduh, susah banget bawanya. Ini gimana? Ya udah semangat ya jualannya. Oke deh, makasih Tali. Ayo Didi. Ayo. Didi, pokoknya sekarang kita harus kerja keras biar kita bisa makan. Bener banget nih, bener kita harus kerja keras biar kita bisa makan. Apalagi aku bawa akuarium ini, berat banget. Udah yuk, ini udah keberatan nih. Iya. Nah, Jojo, kita jualannya di sini aja ya. Iya, susah banget bawa akuariumnya, apalagi akuariumnya gede banget. Iya, sama aku juga capek. Yuk kita jualan yuk. Tomat, masih segar loh, masih fresh, mula lagi. Ikan hias. Ayo adek-adek yang imut, yang lucu kayak aku, yang botak, yang rambutnya satu. Ayo beli. Didi, mau beli ikan hias aku enggak? Ya, aku aja lagi jualan tomat. Ikan hias. Tomat. Ikan hias. Tomat. Wih, kebetulan ada yang jual tomat. Mama beli tomat dulu ya, Dek. Oke, Jema. Ade beli tomatnya dong. Boleh beli berapa, Bu? Beli setengah kilo ya. Oke, setengah kilo. Bentar. Tomatnya masih segar-segar ya, Dek? Iya dong, Bu. Ah, ikan. Ma, beli ikan hias dong, Ma. Ikannya bagus-bagus. Boleh deh ikan hiasnya, Dek. Aduh. Oke deh guys, sampai sini dulu videonya. Lanjut di video selanjutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholawat Nabi Muhammad. Lanjut ke video selanjutnya ya guys. Tuh tampilannya ada di depan. Sampai sini dulu. Bye-bye. See you next drama. Bye-bye.